Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati KPAI. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, dalam video kali ini kita ingin berbagi tentang bagaimanakah kita mengawali pelaksanaan kinerja kita, Bapak Ibu, terutama yang terkait dengan observasi praktek kinerja, Bapak Ibu ya. Kalau bulan Januari kemarin kita tahapnya ada di perencanaan kinerja, Bapak Ibu, dan mulai hari ini tanggal 2 Februari 2024 kita sudah bisa, Bapak Ibu, untuk melaksanakan kinerja kita. Terutama yang pertama yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, persiapan observasi kelas, Bapak Ibu, atau observasi praktek kinerja. Nah, yang terkait dengan observasi praktek kinerja kita untuk di bulan Februari, Bapak Ibu, yang akan kita lakukan adalah pengajuan observasi praktek pembelajaran kepada atasan. Nah, ini masih 0% Bapak Ibu, karena saya belum melakukan apapun. Maka yang harus kita lakukan adalah cek langkah observasi. Kita klik Bapak Ibu. Nah, seperti inilah Bapak Ibu tampilannya. Nah, ini Bapak Ibu, sesuai indikator yang saya pilih ketika di bulan Januari pengisian perencanaan kinerja, Bapak Ibu, saya memilih di instruksi pembelajaran. Maka nantinya observasi kinerja pembelajaran saya akan dinilai berhasil, Bapak Ibu, apabila tingkat upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi, ilustrasi atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, ini tidak akan sama, Bapak Ibu, nanti yang menjadi apa namanya tolok ukur keberhasilan observasi Bapak Ibu semuanya tergantung indikator yang Bapak Ibu pilih ketika pengisian rencana kinerja kemarin, ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya yang kita lakukan, Bapak Ibu, untuk bagian satu pelaksanaan observasi adalah isi dokumen persiapan. Jadi di bulan Februari ini, Bapak Ibu, yang pertama kita lakukan adalah kita mengisi dokumentasi persiapan observasi, Bapak Ibu. Maka kita di sini ada tulisannya, Bapak Ibu, diskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku upaya mempelajari dan jadwal. Kita isi dokumen terlebih dahulu, Bapak Ibu, kita klik isi dokumen. Nah, ini Bapak Ibu untuk dokumen persiapan, langkah-langkah persiapan observasi. Yang pertama, diskusi dengan atasan agar lebih mudah diisi formulir, kemudian bersiap untuk observasi, dan berikutnya observasi berlangsung, Bapak Ibu ya. Kita masih di tahap bulan Februari, masih di tahap persiapan observasi, Bapak Ibu. Belum sampai ke pelaksanaan. Nah, ini Bapak Ibu untuk formulirnya. Nah, sebelum mengisi formulir ini, Bapak Ibu, sebaiknya kita cek rubrik observasi agar kita punya gambaran tuntutannya seperti apa pembelajaran yang akan kita laksanakan, sehingga nanti kita bisa mencapai observasi yang berhasil, begitu Bapak Ibu ya. Kita cek rubrik observasinya. Nah, ini Bapak Ibu untuk rubrik observasi sesuai dengan indikator yang saya ambil, yaitu instruksi pembelajaran. Jadi nantinya Bapak Ibu, ini adalah target bahwa saya akan dikatakan berhasil apabila upaya penjelasan terstruktur dalam pembelajaran tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai dengan demonstrasi, ilustrasi, contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Sekali lagi, ini nanti tergantung indikator yang Bapak Ibu pilih. Nah, untuk
Indikatornya sambil instruksi pembelajaran itu nanti Bapak Ibu fokus perilaku yang diobservasi. Ini Bapak Ibu yang pertama adalah guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman peserta awal. Yang kedua adalah guru memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik. Dan yang ketiga adalah guru menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis. Nah, ini Bapak Ibu, jadi nanti bagaimana saya pembelajaran ketika observasi, saya memenuhi poin 1, poin 2, dan poin 3. Nah, untuk masing-masing poin ini Bapak Ibu di rubrik ini sudah dijelaskan perilaku apa yang dianjurkan dilakukan dan perilaku apa yang harusnya dihindari dari di masing-masing poin ini. Contoh misal Bapak Ibu ya, untuk poin pertama di mana saya harus memberikan penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman awal peserta didik, maka di antara perilaku yang dianjurkan untuk saya lakukan adalah guru menampilkan visualisasi atau ilustrasi yang memudahkan pemahaman peserta didik. Kemudian guru menjelaskan konsep yang sulit dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian guru menjelaskan konsep yang disesuaikan dengan asesmen awal. Nah, perilaku yang saya hindari untuk fokus observasi yang pertama adalah guru menampilkan visualisasi atau ilustrasi yang menarik tetapi tidak terkait dengan penjelasan. Ini harus saya hindari. Kemudian guru menjelaskan konsep yang sulit dengan istilah baru yang sulit dipahami juga harus dihindari. Guru menjelaskan konsep yang hanya mengacu pada bahan ajar, ini juga harus dihindari. Nah, begitu pula Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu harus mencermati rubrik observasi ini yang harus Bapak Ibu benar-benar siapkan, Bapak Ibu nggih, agar kita bisa memenuhi ketiga fokus perilaku dengan memenuhi perilaku-perilaku yang dianjurkan dan juga menghindari perilaku-perilaku yang sebaiknya dihindari. Kemudian kalau kita sudah memahami semuanya Bapak Ibu, kita klik saya mengerti. Nah, kemudian ketika kita sudah mengerti Bapak Ibu, maka berikutnya adalah apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas, maksimal 3. Jadi ini kita maksimal 3 Bapak Ibu, boleh kurang dari 3. Misalnya kita pilih ini Bapak Ibu ya. Guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman awal peserta didik. Kita boleh memilih 1 Bapak Ibu, memilih 2 boleh, memilih 3 juga boleh. Kemudian misal ini saya pilih 2 Bapak Ibu. Guru memberikan contoh yang kontekstual dan relevan. Misalnya Bapak Ibu menghendaki dipilih 3-3-nya juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Berarti otomatis tuntutannya ke 3-3-nya tadi. Ini saya pilih 2. Berikutnya Bapak Ibu, apa saja yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target. Jadi ketika kita harus mampu menjelaskan pelajaran dari yang mudah sesuai dengan pemahaman peserta didik dan mampu memberikan contoh kontekstual yang relevan, maka apa yang kita lakukan di sini? Misalnya yang kita lakukan adalah mempelajari literatur yang bersesuaian dengan fokus perilaku. Misal Bapak Ibu di sini saya untuk
agar bisa saya mencapai dua hal ini, Bapak Ibu, yang saya lakukan di sini adalah mempelajari praktek baik yang ada di PMM, Bapak Ibu, terkait dengan dua hal ini, kemudian dan juga mengkaji literatur jurnal pendidikan yang bersesuaian dengan fokus perilaku spesifik yang akan diobservasi. Nah, Bapak Ibu, terserah apa nanti yang akan diisi di sini, Bapak Ibu, upaya untuk mempelajarinya. Berikutnya, Bapak Ibu, jadwal observasi. Nah, di sini kita mengisi jadwal observasi, Bapak Ibu ya. Jadwal observasi ini, Bapak Ibu, kita isi untuk agenda bulan Maret, Bapak Ibu, karena pelaksana observasi itu di bulan Maret. Misal Bapak Ibu, saya mengisi di tanggal 1 Maret. Ya. Oke, saya isi untuk hari Jumat tanggal 1 Maret 2023. 2024, maaf. Kemudian kita isi jenjangnya SMA kelas 10. Pelajaran kita ketik Bapak Ibu, saya PAI atau pendidikan. Nah, pendidikan agama Islam di sini. Catatan lain atau opsional Bapak Ibu, ini saya isi jamnya. Coba saya revisi untuk Kamis tanggal 7. Kamis tanggal 7 pukulnya 00 sampai dengan pukul 09.15 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya kita unggah RPP atau modul ajar Bapak Ibu. Ingat ini bentuknya PDF maksimal 10 MB. Kita unggah Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu menghendak apa namanya sudah memiliki mengunggah modul ajar Bapak Ibu di bukti karya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tinggal ambil di sini. Nah, ini kalau kita tidak belum punya persediaan di bukti karya PMM Bapak Ibu, maka berarti kita akan unggah melalui lab atau komputer, laptop atau komputer. Saya ambil dari laptop Bapak Ibu, klik unggah dokumen dari laptop. Ini. Nah, ini berarti sudah berhasil mengunggah Bapak Ibu ya. Sudah berhasil mengunggah. Apabila ternyata apa judul modulnya salah atau file yang kita unggah salah Bapak Ibu, bisa kita edit. Misalnya kita ragu, bisa kita lihat dulu seperti apa. Tapi ini judulnya sudah benar Bapak Ibu, saya mengunggah modul ajar yang terkait dengan manfaat menghindari perilaku tercela. Jika sudah Bapak Ibu, maka jika semua sudah kita isi ya, formulir diskusi persiapan semuanya sudah kita isi seperti ini, maka berikutnya adalah klik kumpulkan Bapak Ibu ya, klik kumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, isi dokumen tidak dapat diubah lagi. Nah, silakan Bapak Ibu apabila sudah yakin tetap klik kumpulkan, apabila tidak yakin maka cek ulang. Demikianlah Bapak Ibu sedikit berbagi tentang pelaksanaan kinerja terutama di bulan
Februari, Bapak Ibu, yang mana di bulan Februari kita harus sudah mengisi persiapan observasi praktik kinerja, terutama hal yang terkait dengan pelaksanaan observasi di tahap pengisian formulir diskusi persiapan observasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.